aktivitas kehidupan sosial, kemasyarakatan, kependidikan, keagamaan, ya termasuk dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 ini, kita laksanakan walaupun masih banyak sederhana, karena kita masih menjaga berbagai hal, kita masih waspada, kita masih harus menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga sekitar kita, agar pandemi ini insya Allah kita bisa lewati secara bersama-sama. Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana atas terselenggaranya beberapa rangkaian-rangkaian acara, termasuk pada siang hari ini, yaitu penyelenggaraan Gerak Jalan Indah untuk tingkat SD, dan besok siang juga akan dilanjutkan tingkat SMP dan SMA. Untuk itulah, mari dengan penuh semarak, mari dengan penuh kebersamaan, mari dengan penuh kekompakan kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Jadi kita pulihkan semua apa yang telah kita rasakan kurun 3 tahun terakhir ini akibat pandemi COVID-19. Kemudian kita bangkit, semoga semangat pendidikan, semangat aktivitas masyarakat, utamanya aktivitas ekonomi, dan termasuk semarak hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 2022 ini kita sama-sama maknai, ya, untuk terus bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas. Terima kasih dan selamat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kita semua dan melindungi kita semua dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf dengan segala hal-hal kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1.
Suka.
ada kampung ini di anu, ada mah di Tugu BNI. Thank you.
liburan. Jalan 200 Suarakan dekat.
maju, jalan. Semangat ya, berarti sudah di depan.
kita boleh.